para pemain muda Platnas ini gimana? Mudah-mudahan tiga, satu lagi ya, ya kita belum selesai. Lihat ganda putri, ya bersyukur tadi kita menang. Cuman tadi yang saya tahu tadi, yang tunggal putri ya, maksudnya adanya Chico ya. Yeah. Baru pertama kali saya lihat. Dia dari segi skill permainan dia bagus. Dari apa ya, dari mentalnya juga dia bagus. Cuman tinggal ini diamond nih, tinggal dipoles deh. Jangan sampai salah yang pegang untuk kedepannya, karena dia juga masih udah ya, 19 tahun lah. Masih prospeknya masih panjang. Mudah-mudahan bisa kerjasama antara pemain, pelatih sama yang lain untuk biar lebih bagus lagi untuk kedepannya. Karena saya lihat juga dari segi permainannya, tapi saya juga banyak diskusi dengan yang lain. Saya baru kali ini lihat dan prospek untuk kedepannya. Asal jangan salah pegang, nggak jadi. Bang, untuk tunggal putra ada tanggapan nggak? Nggak ada masuk final? Hah? Tunggal putra? Saya jangan nggak tahu siapa aja yang main sini. Yang dari Platnas. Yang Platnas siapa yang main? Alwi. Ada tanggapan nggak? Paham. Dan anggapin lah kalau tunggal putra tersalah-salah lagi. Justru yang Mas Broto lah. Justru yang masuk kemarin si. Saya anggapin yang final tadi aja. Oh, gitu ya. Kalau yang main-main saya nggak lihat soalnya. Tersalah-salah lagi. Intinya melihat tunggal putri tadi, masa depan tunggal putri Indonesia bisa kembali berjaya lagi seperti dulu. Ya insya Allah, mudah-mudahan. Saya bilang tadi kan butuh kerjasama masih panjang antara pemain, pelatih dengan tim yang lain, dan saya harap juga. Apalagi ini kan yang kemarin dia CLF juara, ini sekarang juara. Mudah-mudahan depannya bisa ikut pertandingan yang besar, memang bisa ditingkatkan lagi lah, bisa pertandingan yang besar bisa jadi juara, karena dengan umur ya baru 19 tahun kan masih panjang lah bisa dibilang, tapi juga nggak bisa dibilang masih muda juga, karena kan memang pertandingan ada terus, negara lain juga banyak yang kayak Ancion juga masih muda.